ya. Hadis 109. Hadatsana Muhammad bin Ishaq al-Masayyi Masayyibi akhbarana Abdullah ibn Nafi' an Al-Layth ibn Sa'id an Bakri ibn Sawadah an Atha ibn Yasar an Abi Sa'id al-Khudri qala kharaja rajulan fi safarin fa hadaratis salah walaysa ma'ahuma ma'un fatayammama sa'idan tayyiban fasallaya thumma wajada al-ma'a fil waqti fa'ada ahaduhuma as-salah والوضوء ولم يعيد الآخر ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعيد أصابت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للآخر لك الأجر مرتين رواه أبو داود هذه الصحيح telah berbicara pada kami oleh Muhammad ibn Ishaq al-Masayyabi telah mengkabarkan kepada kami oleh Abdullah ibn Nafi' daripada Al-Layth ibn Sa' daripada Bakr bin Sawadah daripada Atha ibn Yasar daripada Abu Sa'id Al-Khudri katanya dua orang lelaki keluar bermusafir lalu masuklah waktu solat sedangkan mereka tidak mempunyai air maka mereka bertayamum dengan debu tanah yang suci dan menunaikan solat kemudian mereka menjumpai air pada waktu solat itu juga lalu salah seorang dari keduanya mengulangi solat serta berwudu sedangkan ia seorang lagi tidak mengulanginya solat kemudian mereka menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi secara gambarannya saya sebut gini lah dua orang ni dia bermusafir masuk waktu sembahyang dia tak sebut sembahyang gapo dia kata sembahyang zuhur bila nak sembahyang tak ada air bila tak ada air hukum dia tayamum dah bila lepas tayamum zuhur tak habis lagi katalah kali zuhur jumpa air jadi bila jumpa air hok sorang tu kata ha jumpa air kita sembahyang semula lah sebab tadi tayamum dia pun ambil sembahyang dia sembahyang semula hok sorang lagi dia kata apa sembahyang pulaknya dah sembahyang dah tadi jumpa air pakai tayamum tadi lah nampak dah dua berbeza sorang tu dia sembahyang semula sebab zuhur ada lagi. Hak sore lagi dia kata, dah sembahyang dah, zuhur ada lagi pun. Pakar tadi lah. Jadi oleh kerana berlakulah dua perbezaan antara dua perbuatan ni. Jadi bila jumpa dengan Nabi, nak tanyalah Nabi siapa dia betul. Kan ada situ lah. Jadi, menceritakan hal itu kepada baginda. Maka baginda bersabda kepada orang yang tidak mengulanginya. Orang yang dia tak semayah dua kali, semayah sekali. Dia kata, engkau telah melakukan amalan sesuai dengan sunnah dan solatmu sudah memadai. Okay? Pas orang lagi pula semayah dua kali itu. Kemudian baginda bersabda kepada seorang lagi, engkau mendapat ganjaran dua pahala dua kali. Ah. Jadi siapa dia betul, siapa salah? Betul kedua. Ini dah ayat pekoh ni. Jangan ingat kita tak serupa dengan orang, orang salah kita betul. Eh? Betul kedua. Apa yang ada cerita dia? Eh? Oh, itu patanah dia dia. Psikologi tinggi dia. Okey, ini hadis Sahih, riwayat Abu Dawud. Dari segi perkataan, fahadaratis, huruf tu, tu kalau nak wasak, nak pergi dulu lah. Fahadaratis salah iaitu telah masuk waktu salat walaysa ma'ahuma ma'un sedangkan tidak ada bersama mereka air untuk berwudu tak ada air nak ambil sembahyang sa'idan tayyibah debu yang suci dan membolehkan untuk bersuci fil waqti pada waktu itu iaitu pada waktu salat tersebut dari hadis ini tak sebut salat gapa-gapa asabat as-sunnah kamu menepati as-sunnah iaitu apa yang kamu lakukan adalah betul menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata pasal apa dia hok tak sembahyang dua kali sudah tayamu sembahyang jalan-jalan jumpa air waktu ada lagi pasal orang lain kata dia rajin sikit sembahyang mula Allah lama aku tak siap
Kalau kita berduduk alih otoksin, kita bukan gaji juga dah. Bukan. Wa'adza'at kas-salatuka, dan solat kamu sudah sah dia memadai. Dia kata kau tak boleh dua kali. Lepas tu, bagi orang yang boleh dua kali tu, dia kata lakal ajal marratain, kamu mendapat dua ganjaran. Iaitu satu ganjaran solat dengan bertayamu, dan satu lagi ganjaran solat dengan berwudu. Ini kita nak bincang. Hadis ini menjelaskan seseorang yang solat dengan bertayamu telah melaksanakan kewajipan yang ditaklifkan ke atasnya, dan dia diberi ganjaran pahala atas amalan yang menepati sunnah tanpa perlu mengulangi solat, sekalipun dia mendapati air dalam waktu solat tersebut. Mudah. Mudah. Sedangkan jika dia mengulangi solatnya di dalam waktu yang sama setelah memperoleh air, dia tidak dianggap satu kesalahan, malah dia diberi dua kali ganjaran pahala. Pertama, ganjaran solat dengan bertayamum, dan kedua, ganjaran solat dengan berwudu. Nampak dah cerita tu tak? Ini istihad lah. Selain itu, menurut pendapat Imam Mazhab yang empat, seseorang yang telah solat dengan bertayamum disebabkan ketiadaan air, kemudian mendapati air setelah solat, selesai solat, maka dia tidak perlu mengulangi solatnya. Ini pendapat Pak Mazhar ni, jangan kata Imam Syafi'i kata suruh hulis mula. Apa yang disebut batal tayamum apabila ada air itu, apabila tak semaya lagi, sudah bertayamum, semayang dok lagi, batal tayamum dia. Batal tayamum dia. Tayamum batal bila ada air. Itu hukum dia. Dia tak semayang lagi. Tak salah kena ambil air semayang. Sekarang semayang sudah selesai. Beza, dua benda beza. Bahkan solatnya tetap sah dan mendapat ganjaran, dan dia dikira telah melakukan amalan yang menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis ini juga, ulama berpendapat bahawa amalan yang menepati sunnah walaupun sedikit adalah lebih baik daripada amalan yang tidak menepati sunnah walaupun banyak. Kenapa dia nak duduk alih hak tidak mengulangi? Pahala memang banyak, tetapi menepati sunnah ni pahala lain pula. Sebab itulah kita kena set minda kita. Kita nak buat sesuatu amalan menepati sunnah. Tidak kira banyak sikit. Berzikir, bila Nabi kata 100 kali, kita kata 0,000. Tidak salah. Kalau tarikat 2,000, 10,000, 5,000. Tak apalah, tidak salah. Tapi kita nak menepati sunnah. Bila Nabi kata 100, aku nak 100. Dah kita tu sunnah. Sunnah lagu ni. Jadi kita tidak engkar, tapi macam tadi. Banyak apa? Pahala memang dapat pahala sebab sekali disebut pahala setiap kali yang disebut tu. Maka pahala zikirlah. Tapi pasal apa kita tidak nak banyak? Kita nak tu sunnah. Dia sunnah kata subhanallah 33 kali je lah. 33 kali sudah. Pasal sunnah lagu tu. Dia tidak membohongi dia ni. Sebab kita tengok cara Nabi tadi, kedua-duanya dia meraihkan, kedua-duanya betul lah kau. Orang ni memang boleh pahala, boleh pahala banyak mu. Tapi orang ni tu sunnah. Ulama berselisih pendapat mengenai keharusan bertamu bertayamu. Hapsa satu, kita nak bincang pula debu atas tanah ni pelik dah. Ni soalan yang minggu lepas. Jadi game kita semaya sorang-sorang. Bila semaya sorang-sorang, mari orang semaya jemaah, ajak kita semaya jemaah. Orang ni sepakat ulama kata boleh. Satu ni yang menjadi wajib, orang boleh-boleh terjadi fardu, yang kedua jadi sunnah.
memang digalakkan. Kalau kita semaya, kita mari masjid awal, kita ingat ada orang tau. Kita semaya seorang, lepas kita semaya nak turun tu mari orang lain. Kita semaya dia suruh. Mari semaya pula lah. Boleh. Kalau kita banyak kaki. Boleh. Boleh. Memang boleh sebab dia kira jadi kesunat waktu. Boleh, mari dua kali boleh. Tak ada masalah jadi timi ke jadi apa. Jadi semaya dua kali ni memang sepakat ulama. Tak okey lah. Boleh semaya dua kali. Okey. Sekarang kita nak bincang nok tayamu ni debu lah ke mana, pasir lah ke mana. Cuba tengok minggu depan. Ini tanya minggu depan dah. Imam Asy-Syafi'i dan Ahmad. Ha ni, Hambali dengan Syafi'i. Berpendapat tayamu dikira sah jika menggunakan tanah yang berdebu. Sebab tu kita cari tanah dia. Tidak boleh tanah-tanah pasir, batu tak boleh. Imam Abu Hanifah dan Malik berpendapat tayamu boleh dilakukan dengan setiap yang terdapat di atas tanah. Sama ada yang berdebu atau tidak, seperti pasir halus, batu, rumput dan pokok kering pun boleh. Rumput kering pun boleh. Dan seumpamanya sama ada basah atau kering atau terbakar. Ha, mudah ya. Ha. Mana kata apa? Pakai kita lagu mana? Kita buat sebagaimana bahasa Syafi'i dulu. Tanah dia, cari debu. Kalau tak ada juga, duduk di tanah halak, buat guna nak tayang. Pasir-pasir lah. Sebab apa? Imam Hanafi dengan Imam Maliki kata boleh. Faham eh? Jawab saya dah menurut bahagia. Tanah liat dijual kan di tanah liat. Kita kiki-kiki boleh buat tayang. Okey. Istifadah. Tak ada tu yang awak. Solat dengan bertayamu ada suatu sunnah dan sah serta mendapat ganjaran. Solat dengan bertayamu dan solat dengan berwudu mendapat dua kali ganjaran. Dalam hadis tadi kan. Tidak perlu mengulangi solat yang telah dilaksanakan dengan bertayamu walaupun air ditemui dalam waktu solat tersebut. Tak payah lah. Harus berijtihad pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selepasnya. Mana zaman Rasulullah kena ijtihad ketika ketiadaan Rasulullah macam sahabat tadi. Ijtihad masing-masing. Okey. Dia kena ijtihad dah. Anda waktu kan dia sahaja. Kalau mengikut ulama hadis sebutkan, kenapa dia nak lebih cenderung kepada menepati sunnah? Pahala suku macam tadi lah kita mengerti banyak kan. Dapat pahala. Hak ni pahala menepati sunnah. Menepati sunnah. Tu kita tak tahu tu. Tidak menyatakan. Maknanya kita nak tu sunnah dalam hidup kita. Apa yang Nabi buat? Gapo dia makna sunnah ni? Hak mana Nabi buat? Hak tu kita nak buat. Kalau boleh biar orang panggil soya tepek. Supo betul dengan Nabi. Alhamdulillah. Kalau hidup kita boleh kita tu supo. Pos betul sini hak Nabi. Apa sih? Amalan yang sedikit tengok tetapi menepati sunnah lebih baik daripada amalan yang banyak tetapi tidak menepati sunnah. Pula kan. Ni yang jawapan. Sebab itulah kita kena mengaji sangat sunnah mengaji hadis ni sebab kita nak tahu bagaimana wajah amalan Nabi. Jika itu yang kita tahu amalan Nabi maka itu yang kita akan ikuti. Sebab apa? Menepati sunnah adalah lebih baik daripada segala amalan yang kita buat. Hadis 110. Hadasana Muhammad ibn Aban al-Balqi. قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا إسرائيل عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب قال إن كسرت إحدى الزندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسى على الجبائر رواه ابن ماجه حديث ضعيف جدا هذا بي ابن هجاء ما سيقولني sebab apa? Sebab ada yang nak bincang terlebih nanti. Telah berbicara kepada kami oleh Muhammad ibn Aban al-Balqi. Katanya telah berbicara kepada kami oleh Amr Razak. Katanya telah menceritakan kepada kami oleh Israel daripada Amr bin Khalid.
Bapa siapa nama Israel? Israel nama ya Nabi aku ni. Hak-hak dia marahnya Bani Israel. Bani Israel. Anak cucu Nabi Yaakob. Israel. Nabi Yaakob. Sebab kita katakan, kita jangan kata jahat Israel. Jahat Bani Israel. Jahat Israel. Jahat Nabi Yaakob. Oh Israel Nabi Yaakob. Bani Israel. Anak cucu Nabi Yaakob. Anak A. Daripada Amr bin Khal, daripada Zaid ibn Ali, daripada ayahnya, daripada datuknya, daripada Ali ibn Abi Talib. Katanya, salah satu dari pergelangan tanganku getok, lalu aku bertanya kepada Rasulullah, baginda menyuruh aku agar menyapu ke atas pembalik. Ambil air, buat pembalik. Ini kita nak bincang. Mari ni, di sini hadis ni, dia punah mana ni, Do'ib Jidah ni, Amr ibn Khalid, dia matruk. Matruk maknanya ditinggalkan. Bila masuk matruk, terlalu do'ib. Nah, dia punah sini. Walaupun orang yang sikoh, dia punah sini. Amr ibn Khalid. Kita baca bersama dengan hadis sebelah. Hadisan Musa bin Abdurrahman al-Antaki, hadisan Muhammad ibn Salamah, an Zubair ibn Khuraik al-Ata, wa an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, fi rajuli alladhi shujja fa'aqtasala famata. Innama kana yakfihi an yatayammama ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. Ini hadis hasan. Telah berbicara kepada kami oleh Musa bin Abdurrahman al-Antaki, dari telah berbicara kepada kami oleh Muhammad bin Salamah, daripada Az-Zubair bin Khalid, daripada Atha, daripada Jabir bin Abdullah, tentang kisah seorang lelaki terluka di kepalanya, kemudian dia mandi, dia meninggal dunia. Mati dia kih mandi pada dia luka. Kami dulu kan. Cerita dia gini. Bila dia luka di kepala, kemudian dia bermimpi menyebabkan dia kena mandi. Dia bertanya kepada sahabat-sahabat si, nak buat mana aku? Tak, dia kena mandi. Luka ni, mandi juga. Demi hukum Tuhan. Maka dia mandi, mati. Bila mati, dia cerita ke Nabi. Dalam hadis ini dia tersebut. Bila kita baca dalam hadis riwayat sebenarnya. Nabi marah. Nabi kata, kamu semua telah membunuh dia. Jadi memberi indikator kepada kita, bila kita nak memberi fatwa ke orang ni, kena tengok molek. Kena fikir banyak benda. Salah fatwa ni, dia tak ada arah. Kau sahabat kau ajak dia, tak boleh kena mandi-mandi, mati. Nabi marah semua dia. Nabi marah, kamu semua telah membunuh dia. Nampak sikit? Sedangkan Nabi sebut, dia ambil ujung. Bila dia kata, kamu semua membunuh dia, sepatutnya dia cukup baginya bertayamum dan membalik lukanya dengan kain, kemudian menyapu di atasnya dan membasuh kaki baki tubuhnya yang lain. Nah, ini dia pergi oleh mazhab Syafi'i ini kan. Okay. Jadi ini juga sebenarnya hadis ini diengkari juga oleh setengah ulama. Dia kata hadis ini tak juga, walaupun Abu Dawud kata hadis ini sahih. Ini sebab sini Az-Zubair ibn Khuraik ini layinul hadith, layin mana ilmu, dia perlu pergi ilmu juga ni. Jadi dua-dua ni yang kata sapu tu pun do'in, orang ni pun do'in juga. Kita tengok tu kosa kata dia, kata dia in kasarat ni patah ihda zandaya ni, salah satu daripada tulang lengan ku, kalimah zandaya ni berarti sendi atau penyambung antara tapak tangan dengan lengan, dan padanya terletak dua tulang timbul. Alal jabair, di atas balutan. Kalimah jabair ni adalah jamak kepada jabirah, yang berarti balutan atau belak yang diperbuat daripada kayu atau kain bertujuan membalut tempat patah agar tidak berlaku pergerakan yang banyak dan tulang kembali sebagaimana asal. Dalam perubatan moden, ia menggunakan simen sebagai alternatif kepada belak dan balutan. Itulah. Jadi, syujjan mana luka di kepala, faqtasala, maka dia mandi, iaitu mandi junub setelah dia mendapat dirinya berjunub, famata, lalu dia mati. Kerana mendengar nasihat sahabat tadi. Setelah mandi junub disebabkan air masuk ke tempat luka di kepala. Wayak siba, mengikatkan kepala dengan sesuatu seperti kain dan serban seumpamanya. Ala jurhihi, di atas tempat luka. Khirqah, sepotong kain yang koyak. Sa'ir jasadis, baki tubuh, iaitu baki tubuh badan yang tidak disapu.
Berbicaranya, berbincangannya kedua-dua hadis ini menjelaskan tentang hukum menyapu di atas balutan atau belak berserta tayamum. Balutan atau belak adalah sesuatu yang diperbuat daripada kayu atau kain bertujuan pembalut tempat patah agar tidak berlaku pergerakannya banyak dan tulang kembali sebagaimana asal. Dalam perubatan modern, ia menggunakan siming sebagai alternatif kepada belak atau balutan. Saya baca cepat ni, biasa dah, kita belak lah. Oleh sebab hadis 110 terlalu dhaif, ia tidak boleh dijadikan hujah. Jadi dua-dua ni terpaksa dua hadis lain pula. Melalui hadis belah menunjukkan jika seorang luka di kepalanya, maka dia perlu pembalut luka tersebut dengan kain dan seumpamanya. Kemudian apabila dia ingin berwudu atau mandi, wajib dia membasuh semua anggota di dia dapat dibasuh. Katakanlah dia. Basuh semua serta menyapu air di atas balutan. Dia kemudian bertayamum sebagai pengganti. Ini yang masalah syafi'i kita. Basuh orang lain. Kalau tak dibasuh tu tinggal. Ambil basuh sapu kata ni. Dengan kain, dengan air atas belak dia tadi. Atas potas minyak. Lepas tu. Jiul orang lain. Kalau ambil semakin kan ambil anggota lain. Lepas tu. Tayamum pula. Sebagai pengganti. Basuh di tempat dia dibalut. Faham tak? Ini mazhab Syafi'i kita. Sekiranya luka tersebut termasuk dalam kategori sakit, ia boleh memutarakan tubuhnya jika terkena air. Tak terkena air langsung, maka memadai dengan hanya bertayamum. Tak payah basuh hal lain, ya. Tayamum saja. Persoalan menggabungkan antara mandi atau wuduk dengan tayamum. Kita tengok saat ini. Kalau wuduk, ambil wuduk, lepas itu tayamum pula. Wuduk pun buat, tayamum pun buat. Boleh ke? Ini diperbincangkan oleh para ulama. Ulama berbeza pendapat tentang hukum menggabungkan mandi atau wuduk dengan tayamum. Yang boleh ada apa? Orang tak ni. Sekali lagi. Luka di sini dia balu. Bila nak balu, nak ambil esmaya tak boleh. Kena air dia. Apa yang dia sebut sini, ambillah wuduk sebagaimana biasa. Basuh tu. Masa lepas pada basuh dunia tu, bila tak boleh basuh, sini tak boleh basuh kan? Basuh tempat lain. Lepas tu ambil air sapu. Lepas sapu sudah basuh kaki semua sekali, tayamum pula. Bapa tayamum tadi nak ganti tempat tak kena air. Situ dah. Menurut mazhab Asy-Syafi'i, wajib bertayamum bagi misalnya bagi anggota yang sakit. Kemudian menyapu di atas balutan atau belak dengan air di samping membasuh anggota yang tidak sakit. Barulah tayang. Itu mazhab Syafi'i. Boleh pahala mazhab Syafi'i itu tak? Tidak ada yang berduka. Ha? Wajib bertayang wakil lepas tu. Dia wajib wajib. Jadi sebetulnya itu juga masalah. Tak layak itu tak layak. Mungkin saya silap tu lah. Jadi kita tahu dia tayang ke dia. Tak mungkin dia silap-silap tayang. Baik. Itu mazhab Syafi'i. Bagi mazhab Hanafi dan Maliki, tidak mengharuskan gabungan antara tayamum dan mandi atau wudu. Mazhab Hambali pula, mazhab Hanafi dengan Maliki, dia kata tak boleh. Kalau tayamum, tayamum. Kalau wudu, wudu. Tak boleh capur. Mana boleh dia capur waktu itu. Mazhab Hambali pula berpendapat bahawa apabila seseorang itu luka, ia perlu membalut tempat lukanya dan menyapu di atas balutan tersebut. Manakala anggota lain yang dia lain atau anggota mandi lain dibasuh tanpa perlu bertayamum. Tak ada. Jadi lagu mana ni? Mazhab Hambali lagu ni lah. Dia bezanya beza tayamum dengan Syafi'i. Ya Syafi'i, saya gigi balik dah. Mazhab Syafi'i ambil wuduk seperti biasa. Lepas tu sapu. Kalau tak dikena air tadi, sapu dengan air. Lepas tu tayamum. Adapun Hambali, supo tu juga ambil wuduk di anggota lain, sapu hatu-hatu, tak payah tayamum. Beza situ lah. Kalau dua lagi tu dia sebut tidak boleh menggabung, seolah-olah supur dengan Hambali. Cepat Hambali. Baik, ini yang kita nak bincang ni antara dua. Yang saya sebut ni, saya lebih suka kepada Hambali.
Tetapi sekiranya ia luka dan terhalang daripada menggunakan air, dan jika menggunakan air boleh memutarakannya, maka memadai dengan bertayam sahaja tanpa perlu membasuh. Ini dalam kes nak cuba sini pun tak boleh. Waktu itu kena tayam sahaja. Boleh tak? Yang tadi dia kata tempat luka je tak dikena air, maka anggota lain kena basuh. Tapi apabila doktor nasihat awak ni kena air pun tak boleh, maka pada ketika itu kena tayam sajalah. Okey. Dalam hal ini, katanya ulama, pendapat mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali mempunyai persamaan dan paling tepat, kerana mengumpulkan antara tayam dan mandi atau wudu adalah sesuatu masyakkah dan menyulitkan. Ini saya pergi hari ini. Walaupun Syafi'i kata kena tayam pula. Jadi dia kata pendapat yang paling tepat ialah yang didukung oleh tiga mazhab tadi, hanya wuduk saja tak payah tayamu. Anggota yang tak boleh basuh tu sapu di atas balutan. Khalas sudah. Qadiyah lain tu. Baik, boleh kalau kita berwuduk dengan mazhab lain dan kita semayang dengan mazhab lain, dia tak ada masalah sebab wuduk itu satu qadiyah lain, semayang qadiyah lain. Qadiyah ni makna satu tata cara, satu bentuk ibadat. Semayang sekalipun, kalau kita nak semayang zuhurnya dengan mazhab Syafi'i, sebab semayang asar kalau dengan mazhab Hanafi, tak ada masalah. Tapi ulama hadis ni, dia... Ya, ya betul, kadang-kadang kita baca ulama mazhab Syafi'i pun dia setuju dengan hal ini juga. Ni, ada yang tahu ulama mazhab Syafi'i, ya, dia setuju dengan pendapat mazhab Hambali. Jadi apa dah? Mazhab yang saya sebut sekali lagi dah, bezanya antara Syafi'i dengan mazhab lain ialah ambil wudu seperti biasa. Anggota yang tak dikena air itu sapu di atasnya. Itu super belakang. Cuma siapa ini dia tambah sekali lagi, tayamum pula. Ada pun masalah lain, bila sapu tu sudah. Boleh kata? Sebab apa dia kata? Kalau tu apa yang disebut oleh mazhab Syafi'i tadi, dia kata menimbulkan masyakkah dan menyulitkan. Nah, ini lepas tu saya jawab dah minggu lepas ni. Semua tak sapa lagi minggu lepas tu. Saya pakar ni. Ada orang tanya nak guan dulu kok, saya nasihatkan lagi. Tak payah tayang. Pasal dia punya tayang mesti sampai. Maksudnya ialah kita dah betul lah, kita bincang dah tayang ni di tidak rata sebenarnya. Tidak rata. Orang macam dia tak boleh kaya. Api ni semua. Dia nak kelakuan saja. Tak ada ada ulama pun kata. Kalau nak kira rata, kau cun-cun kukunya. Kita tak. Kita silap faham sebenarnya. Dia silap faham wuduk tu serupa dengan tayamum. Tayamum ke wajib kata, kelakuan je dia naknya. Cuba sini nak di gerengi ni lebih sahih daripada siapa sini. Apabila kita baca secara kritis sikit lah, jadi pelik kita tengok pendapat ni kan. Lepas pada wuduk tayamum, kita yang sakit. Sebab tu dia sebut sini ni. Ini dijamak ada sini. Mengumpulkan tayamum dan mandi ni adalah satu masyakkah, menyulitkan. Dahlah sakit lebih sulit dengan pula. Tengok cuba, dia dah cuba banding dengan lain, tengok. Pendapat ini berdasarkan hukum sapuan di atas khuf. Khuf itu bukan orang sakit. Yang memberikan kelonggaran tidak perlu memasuk kaki sementara anggota lain dibasuh. Khuf ni kan, dia lebih rengi daripada orang sakit. Nak cakap kasut, tak apa-apa sejuk kan? Itu pun dia benar ke siapa takut. Pasal apa dia kata? Ini hujah dia. Orang yang tidak sakit, yang hanya mesti sejuk, dibenarkan tak basuh kaki habis semaya sapu. Adakah dia kata orang yang mengalami kepayahan supaya orang sakit begini, kena kita tayamum nak pula dia kata. Ini hujah dia. Dia banding aku. Jadi amalan ini jauh lebih kuat daripada kita.
kita sebenarnya berasa payah gini, kita diajar dengan lagu tu mazhab Syafi'i kita. Itu mungkin sebab dia sebut tadi mazhab, dia sebut mazhab Syafi'i. Kita jangan baca kita al-um di lagu mana dia sebut. Jadi ikut terpulanglah. Kalau siapa dia nak berasa rajin lagi, nak tayamum juga, okeylah, tak ada masalah. Kita ikut mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita tak mahu tayamum, pada dengan sapu saja, kita ikut tiga mazhab lain lagi. Dan ulama-ulama hadis macam Ibn Hajar sendiri, baca Ibn Hajar sendiri kan, dia sebut, dia kata pendapat ni lebih tepat. Sebab dia melihat pada masyarakat dan sebagainya. Dan tidak boleh, dia kata tidak ada kaedah. Kaedah dia kata wudu pun taharah, bersuci, tayamum pun bersuci. Mana boleh dia kata dua kaedah duduk dalam satu masa ya? Tayamum, wudu. Kau berasa lagu mana? Tak sedar dah, nak tayamum dulu. Okey, tak ada masalah. Saya nak cara muda ni. Lama dah saya duduk ni sakau dia orang mari tanya nak tayamum tak apa nak tayamum. Dia kata gini, oh sapulah. Dia pun berasa tak sedar. Cuma kita tidak wayak lah lagu ni ya. Dengan label dia tu. Ha, dari kelas ni kita wayak lah. Pendapat siapa yang menyebut lagu tu. Selesai? Memang kalau kita pergi balas orang yang ajar ni, ni maruh dia ni, tak boleh. Ni maruh tak lebar lagi ni. Istighfar lah. Oh, habis lagi lah sama. Diharuskan menyapu. Ada yang kira? Oh, habis lah. Diharuskan menyapu atas balutan atau belak atau simen ketika berwudu. Kepala atau mana-mana anggota badan yang terluka perlu dibalut, disapu dengan air di atasnya ketika berwudu atau mandi serta membasuhkan anggota yang sihat. Menurut mazhab Syafi'i, tayamum perlu dilakukan sebagai ganti kepada anggota wudu atau mandi yang tidak boleh terkena air selain membasuh anggota sihat. Memadai dengan menyapu ke atas belak atau balutan serta membasuh anggota yang sihat tanpa perlu tayamum. Sekat itu.